Ha, jadi telah maklum bagi kita bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah perkara yang luar biasa. Perkara yang mencarikan adab. Kalau nak kira di segi adab, ia tak boleh jadi. Nah, ia carikan adab pasal tu lah. Moga ni dikatakan mukjizat. Nah, dikatakan mukjizat. Nah, tapi nah, adalah pada adab tak boleh jadi. Nah, pada adab tak boleh jadi. Supo dengan kita dulu, manusia dulu. Kalau nak-nak berjalan daripada Mekah kepada Masjid Aqsa, pakai masa boleh, tak boleh jadi. Tak boleh jadi nak pakai masa beberapa saat. Dan orang dulu pada tu pasti kena bakit faham. Nah, kita belum lagi perjalanan Nabi, kita tak usah kira lagi. Bermari timur kereta. Nah, timur kereta, timur kapal air. Hak daripada satu tempat kepada satu tempat, hak yang makin masa berbulan-bulan, jadi tak berapa hari. Bo timur kereta, belum pada nak timur kereta, timur kapal tu mustahil. Nah, nak sapa dengan masa tu. Supo ambil di tempat kita nak pergi Mekah. Dulu pergi dengan kapal layar, itu kapal air. Berapa lama masa nak sapa belayar di tengah laut India. Nah. Maka belum pada nak timbul kapal tu kena pakai masa berapa bulan perjalanannya. Ambil di tanah Jawi kita nak sapa ke Arab, banyak lagi masa turut masa perjalanannya. Nah, bawa mai kapal tu tinggal sebulan. Nah, tinggal sebulan ataupun 4-15 hari mengikut keadaan mudik air tu. Nah, air tu air ke mudik air. Bawa mari kapal terbang berapa je ya. Tekah masa kapal air, tekah masa belum timbul kapal terbang, mustahil nak pergi Mekah di dalam masa 8 je. Nah, tetapi bawa timbul kapal terbang, ha, boleh pergi dah weh. Orang di masa kapal belum pada nak timbul kapal terbang, kerak kelikin tak sapa. 8 je tak sapa, sehari tak sapa. Nah, tapi buat timur kapal terbang sungguh, ha, siapa? Nak ayat tu tekah tu, tu mustahil anda nak siapa le masa lapis je, le masa sehari tu. Nah, ataupun sekerat hari tu. Ha, tapi buat timur ni, pak, ha, boleh jadi. Ni nak ayat kata perkara hak yang, apa nama ni? Perkara anda ni tak boleh dapat kira. Nah, semacam mana? Kafir musyrikin Mekah tak percaya Nabi Raya. Kata dia naik ke langit. Nah, lepas tu kelik. Lepas masa dia semaya subuh pulak dah. Nah, akal mana nak percaya boleh. Nah, akal mana nak percaya boleh. Tak boleh nak percaya. Nah, tapi nak kata dia Tuhan nak wigi. Dia Tuhan nak wisapa. Dia Tuhan nak pelaku. Berlaku. Sama ada Isra' dan Mi'raj di dalam masa yang sedikit. Luar daripada kederak Tuhan ke? Ah, kita tanya kelip situ. Luar daripada kederak Allah ke? Allah Ta'ala menjadi langit bumi. Allah Ta'ala menjadi segala-gala. Pakai masa banyak ke enak? Nah, dah. Karena nak turut. Nak turut kuasa, dia tak ada pelan. Satu saat, tak sapa satu saat sekalipun. Dia boleh buat belaka, boleh menjadi belaka. Cuma, Allah Ta'ala menjadi langit, bumi di dalam 4-5 hari dan sebagainya. Semua tu dia ada hikmat dalam tu.
Tani bo Allah Ta'ala nak pelaku satu peristiwa terhadap seorang hamba dia, hak yang dikasihi. Nah, hak yang dia ni lantik jadi rasul. Nah, bo nak berlaku perkara tu, tak usah jadi kepelekan bagi kita. Tak usah jadi kepelekan bagi kita. Kita kena terima penuh-penuh. Isra sabit dengan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma'. Adapun Mi'raj sabit dengan hadis. Nah, di dalam Quran ia cerita Asra bi'abdihi. Ia cerita Isra. Tapi Mi'raj ada dalam hadis. Nah, Isra dalam hadis pun ada. Nah, dalam Quran pun ada. Nah, sebab itulah orang yang ingkar Isra kafir. Wal'ayazabillah. Nah, orang yang ingkar Mi'raj, nah, menurut pendapat yang mu'tamadnya, tak siapa tangga kafir, tapi fasik. Nah, wallahu a'lam. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Hak sahabat itulah di sini no waktu baik kelima ning dulu, waktu baik di sini dulu supaya nak we kita tak ada ada ragu terhadap peristiwa ni. Nah, jangan kita dok ragu-ragu. Dan Allah Taala nak buat satu perkara tak pelik. Tak pelik. Tak usah dok kata akak, tak usah. Nah, pasal bak ke iman ni, bak ke agama ni, ia bukan dia pakai akal semata-mata. Bukan akal ni membantu. Ada tempat suruh pakai akal, ha, pakai. Nah, bukan tak ada langsung fa'tabiru ya ulil albab dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala perintah. Nah, tetapi ia bukan semata-mata akal. Nah, ya kita kena terima wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa hak yang rasul royak bawa datang mari kepada kita, fakhuzuh mung kena ambil. Nah, mung kena ambil, mung kena percaya, mung kena beriman. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan hak yang Allah Taala larang kepada kamu, maka jauhlah. Nah, maka jauhlah. Itu peristiwa Al-Mi'raj. Di dalam akidah, di dalam rukun iman. Nah, pasti kita kena percaya, pasti kita kena beriman dengan dia. Imam Tahawi berkata, wal mi'raju haqqun, dan mi'raj itu sebenar. Mi'raj itu sebenar di dalam kita akidah Tahawi. Nah, akidah Tahawiyah. Waqad usriyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya diisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di perjalanan malam daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Wa urija, dan dimi'radkan Nabi. Nah, yang diangkatkan Nabi daripada Masjid Aqsa kepada nah, langit yang tujuh, Sidratil Muntaha, nah, dan sebagainya. Wa urija bisyak sihi, nah, di dalam Quran bi'abdihi. Di sini ya nak wisedah kepada kita kata Nabi Isra, Nabi Mi'raj dengan jasad dan roh sama sekali. Bukan dengan roh, bukan dengan mimpi. Semacam mana yang timbul, nah, pada beberapa puluh tahun yang lalu, nah,
didakwa kata Nabi Isra' Mi'raj dengan roh, iaitu dalam mimpi. Nah, ini bisyaksihi makna bizatih, bi'abdihi makna biruh wal jasad, biruhihi wa jasadihi, makna di waktu sedar. Sebab itu di dalam akidah tahawi ia kata wa'urija bisyaksihi fil yaqzah, tambah lagi pada waktu sedar. Urija ila sama, ke langit. Summa kemudian ila haitsu syaa, kepada mana tepat yang maha nakki Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj. Ini mi'raj. Isra dan Mi'raj. Ni we panggil pada permulaannya kita kena beriman lagu tu, kita kena percaya lagu tu. Kena percaya lagu tu, kena pegih. Pegih kemah. Dengan sebab Nabi kita ni Isra dengan jasad dan roh sama sekali. Mana dalil? Dalil tujuh musyrikin Mekah saat itu ia bakik bahau. Ia tak percaya. Ia bakik bahau. Ia engkar Nabi. Tu nak ayat kata Nabi gi di dalam waktu sedar. Kalau Nabi klik royak moyak kata aku mimpi semalam naik ke langit yang tujuh ke Sidratil Muntaha, siapa dia nak bakik bahau? Benar mimpi ya boleh gi belako. Itu setengah daripada dalil. Allahu akbar. Habal. Kalau gitu hadis Isra, hadis Mi'raj banyak hak yang rawi. Ada di dalam Bukhari, ada di dalam Muslim, ada dalam Tirmizi dan sebagainya. Kemudian siapa di Mi'raj ni? Gapo di dalam hadis kata ni kita ambil sekerat. Hak tepat hak nak. Hadis kata summa. Summa utiya bil mi'raj. Kemudian dibawa datang dengan mi'raj. Nak naik ni. Hak siapa Masjid Aqsa tu siapa dah ni? Lepas pada duduk situ, lepas pada gapo situ, Nabi tambak gapo, tambak borok, tambak gapo, duduk semaya, duduk gapo situ, sudah berlaku dah. Maka summa utiya bil mi'raj, kemudian dibawa mi'raj mari. Dibawa mi'raj mari. Ini satu riwayat. Satu riwayat bunyi kata summa urijabi, kemudian dimi'rad dengan aku. Satu riwayat lagi yang mai kata summa arajabina. Summa arajabina Imam Nawawi agapo dia ni? Dobek kata araja bi fathil ain warra di dalam sahih Muslim. Araja bina, mari dengan bina ma'ruf. Hak sani urijabi, mari dengan bina majhul. Beberapa riwayat. Ini nak ayat kata beberapa riwayat. Belain ni sikit sebanyak di segi lafa, tetapi di segi makna, di segi makna tu tak ada gapo kali. Mi'raj ni gapo? As-sulam.
Di dalam bahasa Arab, ia tafsir mi'rad dengan kata sulam. Tangga. Nah, tangga. Ataupun apa ni, ma yu'raju alaihi, bagi hak yang diwak diwak lakah, wak berjalan, wak tangga. Nah, lakah gi dan sebagainya. Agi ilal ului, hok nak naik holo ketinggi. Ni. Nah, hok nak naik holo ketinggi. Hatta al-mi'raj di segi, nah, di segi apa nama, di segi luah. Tapi mi'raj sini ialah Tuhan angkat Nabi naik ke langit. Itulah Tuhan angkat Nabi naik ke langit dengan alat ni. Dengan alat. Jadi makna mi'raj sini ialah alat yang Nabi naik ke. Ini pertama kali pengertian mi'raj. Nah, pengertian mi'raj. Ini. Summa utiya bil mi'raj allazi ta'ruju alaihi arwahu Nabi Adam. Ini. Kemudian didatangkan dengan mi'raj. Gapo merah? Iaitu tangga yang sangat eloknya. Ini yang nak sifat mi'raj di dalam kitab Hak Syekh Daud. Ini hak kitab jawi Hak Syekh Daud ni yang kata kita. Iaitu tangga yang sangat eloknya. Tangga yang begitu comel. Tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Tak usah tengok makhluk yang lebih molek daripada mi'raj ni. Lagu mana sifat dia boleh molek begitu lalu? Dia kata, dan adalah baginya beberapa anak tangga. Nah, ada banyak banyak anak tangga, satu daripada emas dan satu daripada perak. Nah, anak tangga dia. Tengok gapo kawe mah, kawe cicing, kawe gapo lani ke. Nah, cicing mah tapi wak we jadi banyak cahaya. Jadi song kasak. Nah, we jadi sam kasak. Nak we jadi mode, nak we jadi napok ko hile dan ko molek dan sebagainya. Nah, tangga ni pun hakem mah ke perak ke. Nah, bertatoh pula dah dengan kawe permata-permata pula dah. Ni. Dia kata, iaitu dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus. Nah, syurga yang bernama Firdaus. Firdaus syurga. Gi orang putih jadi paradise. Nah, ini daripada Firdaus. Ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Ini hak yang sifatkan mi'raj tu. Tatah dengan beberapa permata yang indah-indah. Ada zamrud, tak ada lagi. Lilik dengan belia. Lilik dengan itih. Nah, nak berjanguk lagi. Ni. Nah, kita pakai cicing, pakai gapo pun gitulah. Nah, nak mencomeh. Dan pada kanannya beberapa malaikat dan pada kirinya demikian pula. Mana lek kanan pun ada malaikat, lek kiri pun ada malaikat. Dan tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga itu 500 tahun. 500 tahun jarak perjalanan ni. Sama dengan apa? Sama dengan antara langit dan bumi. Jarak 500 tahun. Oh, ya sakit. Nah, kena dah lah. Nabi naik daripada langit dunia kepada langit. Nah, daripada kepada langit yang pertama, kepada langit yang kedua, kepada langit yang tiga. Nah, kalau gitu satu-satu anak tangga tu dia dengan satu lapis selangit.
Nah, Allah. Gama makku. Nah, tak makku pun dia kena terima. Nah, dia kena terima. Ah, kita orang Islam, kita orang beriman kena terima. Nah, benda ni tak ada pelik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu langit kepada satu langit yang di atasnya 500 tahun juga. Turun ibarat kita ni. Ayah nak sifat mi'rat. Apa tu sini ada ayat. Langit yang pertama daripada sakhr. Tetangga pertama daripada sakhr diangkat kepada langit yang pertama. Gitu bawa langit yang kedua angkat pergi kepada langit yang tiga. Meh-meh nak supaya ngelih dah juga ni. Nabi tak nak berjalan kali. Mi'raj ni wak naiknya. Allahu akbar. Hana timu mai ke dia lih pun timu kapal terbang pun timu tengok tu. Tengok tu. Kalau dulu kerak kliking tak percaya orang kita boleh naik atas udara. Nah, lah ni, tu boleh naik tu dengan kapal terbang tu. Ni. Allah ni benda adat. Benda adat kita jangan duduk pelat. Benda adat jangan duduk pelat. Adat ni benda boleh menyalahi. Benda boleh menyalahi. Allah. Ini sifat. Sifat mi'raj lagu tu. Selepas daripada tu, dia kata gena, maka mana ni? Dan tebah tiap-tiap langit itu 500 tahun. Demikian pula maka mendirikan tangga itu Jibril. Yang mendirikan tangga, maka naiklah ia serta Jibril. Nabi kita naik serta dengan Jibril atas tangga yang pertama. Maka terangkat naik. Ini supaya ngelih. Terangkat naik. Mana tak kena berjalan. Ayat kata Nabi tak ada kena berjalan apa kali. Bukan kata tangga ni serupa dengan lih. Rupa serupa. Tak serupa. Lalahana pun tak serupa. Kalau gitu, maka mengikut pula sokhrah. Sokhrah tu nak turut kata. Batu tu nak turut kata. Lopak kata batu tu. Nak pergi kata. Nabi nak pergi. Nak pergi kata. Jibril nampak. Nampak oleh Jibril. Jibril kata, berhenti situ. Tak sagi ya mu. Kita kecek mudah-mudah. Mu tak sagi. Beradu situ. Padia terangkat dah. Lalu duduk situ. Letak pada tanah. Tak rapat dengan tanah pasal dia duduk. Dia nak turut dah. Jibril pergi sekat. Dia teradu tengah-tengah tu. Ni hak kita maklum tahu. Habis tu apabila ada peluang Tuhan wi rezeki, Tuhan wi gapo, lagi tengok batu sakhrah. Laning ni ya bina apa nama? Bina gutung mah lek tahan tu. Tu bina gutung mah tu hak ada gutung mah tepat. Orang panggil dom tongkam tu. Ya bina letah tu dah. Letah pada sakhrah tu. Tujuh gutung mah ni. Ya bukan dia Baitul Maqdis situ. Baitul Maqdis. Hak tempat batu. Hak biasa tu nak setak gesik tak gesik tu. Hak tempat itunya. Di sini ni tempat sakh. Tempat gutung mah ni tempat batu tu. Tempat batu tu.
Nah, apa situ yo ada berlaku tempat apa nama yo panggil istana Nabi Sulaiman apa dok kawasan tu berlaku. Nah, dok kawasan tu berlaku. Ah, tapi comonyo di masa songkram crusade. Nah, tu peperangan tu tu habis licin. Nah, kena bakar, kena gapo. Apa tu tinggal beberapa tinggal ada kesek-kesek ada. Nah, sikit sebanyak. Lepas tu di gapo di istana Nabi Sulaiman saat itu ada ada jidah sebelah. Nah, ada jidah sebelah. Ha, jidah ni ni tiap-tiap orang Perdana Menteri Perdana Menteri Amerika apabila terima jawatan Perdana Menteri tu dia duduk sembah kampeng ni kampeng Wihan Solomon dia panggil di segi itu tu ya ya sebut lagu tu di segi sejarah hak di dalam dalam bahasa Siak tu lagu tu ha duduk sembah itu situ nak nak orang ni pasal apa pasal tu oh iya pegangnya di segi dia nya ialah ban paburut dia tok nenek dia. Ni semua tu ada lagi lah ni. Nah, di ni tu pun ada sebelah. Nah, ada sebelah. Ni. Allahu akbar. Sampai tu nak ayat kata kita ni duduk gi mari, ia tak terlepas gi mari dengan Mekah, dengan Madinah, dengan Palestin. Pasal mahsyar esok pun ialah Palestin tu. Bumi Palestin tu cuma Allah Taala tukar lagu mana keadaan wallahu subhanahu wa taala alamlah. Habis tu ya kita nak lari tak lepas. Ya, dengan dua tiga tempat ni ni kita nak lari tak lepas. Dan pasal tulah dua tiga tempat ni ni ialah tempat hak yang fadilat, tempat hak yang ada kelebihan di atas dunia ni. Di segi agama kita. Nah, sama ada Masjid Haram, sama ada Masjid Nabawi, sama ada Masjidil Aqsa. Ni. Allahu Akbar. Maka langit yang pertama mengikut dalam ini dijadikan daripada nah, langit yang pertama dijadikan daripada mauj makfuf. Nah, ombak hak yang terteguh. Ombak hak yang tertahan. Nah, daripada jatuh luruh mari. Nah, warnanya putih. Langit yang kedua batu, batu yang putih. Nah, langit yang ketiga besi, langit yang keempat temaga, langit yang kelima perak, langit yang keenam emas, langit yang ketujuh yakut yang merah. Ni. Hak-hak sebut dalam kitab ni. Nah. Ini satu-satu langit sedeh. Nah, sedeh. Ha, kerusi-kerusi dijadikan daripada yakut yang putih, arah dijadikan daripada yakut yang hijau. Menurut orang sebut di dalam kitab Mi'raj ni. Nah, pas nak temuh lagu mana tu tak usah fikir. Nah, tak usah fikir. Langit. Tiap-tiap langit tu ya ada pintu ni kita kena kena etika. Langit ada pintu, tiap-tiap pintu langit ada yang menunggu. Nah, kita ambil pengertian dalam hadis Mi'raj ni, langit ada pintu dan ada penunggu pintu langit pada setiap lapis. Ni. Nah, langit malaikat yang jaga langit nama dia Ismail. Nah, ni malaikat yang jaga langit ya. Nah, kalau kita nak baca satu per satu, nah malah ni tak bergerak pun. Nah, bakal nak itu pun ya tak gerak juga.
Nah, mana kata tak habis juga. Ha, kalau kita rengkas sikit pun tak habis juga. Kena wik orang lain sambung pula. Kena wik orang lain sambung pula. Allahu Akbar. Berguna ni ni. Pelak sengoti. Pelak sungguh-sungguh. Sabit musyikin tak percaya kering-kering. Dan buku ning lah. Abu Bakar digelarkan Siddiq pun buku ning lah. Nah, buku ni, buku Mi'raj ni. Orang hok nak nyatok. Nah, orang hok dok wahwih atas pagar pun, ha buku ni pak tekak klik ke kufu klik. Ah ni. Oh, semenjak dulu. Nah, hal kali ni teruk benar weh Muhammad ni. Atas darah ada. Ha yo gila getu selalu dah. Nah, tapi Abu Bakar dak. Apa hak Nabi Muhammad royak ya percaya. Sungguh ke daripada Nabi Muhammad, daripada Muhammad royak gitu. Ya, sungguh. Ha, kalau sungguh aku percaya. Nah, kalau Muhammad royak cara tu nak asbab bagi dapat gelar As-Siddiq. Ah, ni keimanan Abu Bakar. Nah, keimanan Abu Bakar. Allahu Akbar. Apa satulah kalau sekiranya kita ni orang beriman, apa hak Nabi royak tak usah ragu. Terima penuh-penuh. Walaupun pelik, walaupun fikir tak siapa. Nah, walaupun fikir tak siapa. Kalau kita ada wahweh-wahweh, siap. Nah, makna kata kocok habis. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan gapo tu kocok habis, gonye habis licin. Rukun iman ni rukun hakiki. Tak ada sahabih punah. Nah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, tapi tak percaya buku hikiah maksa. Misalnya kata punah habis licin. Nah, tak ada mana-mana sah dalam ni tu punah habis. Nah, kufur halu dah. Tak serupa dengan rukun Islam ni. Tak semaya, tak kufur. Kalau dia tak engkar. Nah, tak puasa, maya pun tak, puasa pun tak. Tapi ya ada kelimah la ilaha illallah. Nah, ya tak punah. Ah ni, tapi buku ni besar. Ha ni. Ah, tu di dalam kita. Nah, kita Mi'raj, hak Syahdau dan hak baca saat ini dalam kita Mi'raj satu buah kita Mi'raj lagi. Nah, dan hak ini pula di dalam riwayat Bukhari. Di dalam riwayat Bukhari. Di dalam riwayat Bukhari, ia kata kena, ia kata, fantalaktu ma'a Jibril hatta ataina sama ad-dunya. Maka berjalanku hingga sapa ke langit dunia. Ni. Siapa ke langit dunia? Tila dikatakan ada orang tanya dalam. Nah, nak masuk langit dunia tu ada orang menunggu. Man haza? Siapa ni? Ni naik langit. Naik langit dunia dah. Siapa ni? Qala jawab. Nah, Jibril. Jibril. Jibril jawab kata Jibril. Nah, malaikat tunggu pintu tanya kata siapa? Man haza? Jibril jawab kata Jibril. Apa nak we kita reti? Ya nak ajar kepada kita di sini apabila kita gi wisale ataupun ketuk pintu di rumah demo, apabila tuan rumah tanya siapa, ia suruh jawab dengan nama.
Abdullah pun Abdullah. Mak weh. Mak mejah ni. Kalau tuai rumah tanya. Nah, jangan dia kata aku. Jibril tak jawab kata aku. Dah. Dia tuai rumah tanya, royak nama. Ya pasal jawab dengan aku tu, ya kita, orang kita bukan duduk cek. Dia sorok kan. Ya ada hak nak serupa kadang-kadang dia ada semabur lagi. Sabit itulah. Di antara si bawah dengan Khalil, duduk balah buku, isi makrifah hak mana hak yang terlebih makrifah. Si bawah kata isim alam. Khalil tok guru dia, dia kata isim dhome. Lalu itulah si bawah pergi mah tok guru dia, ketuk pintu, wisale ketuk pintu, tok guru tanya kata siapa? Dia jawab kata ana. Ana. Ya tak ce. Siapa? Ana. Tak ce. Siapa? Si bawah. Kena ada buka pintu. Inilah tok guru. Nah, hak mo kata isim alam lebih makrifah, lebih kena pada isim pada isim dhome. ni Allahu akbar. Ini ni ayat gigi rumah demo wisale assalamualaikum tak ada bunyi apa assalamualaikum tak ada bunyi apa assalamualaikum tiga kali tak ada bunyi apa paling kelek yang ada kerobat pintu demo. Lakoh pagi cari kok lek dapur ha bukan dia dah. Ada dua tiga kali tak ada bunyi apa, kita hundur dirilah, kita mari semula. Tu ada dia. Patah kedainya dia tanya, siapa kita royak? Nama kita tu apa? Tu. Kalau orang le kampung ni orang nama mak tu banyak, royak mak mano? Mak Medah ke mak Bidah ke lah ke. Ni cara dia. Ni dia banyak ajaran di dalam ni, bukan nak royak cerita saja. Pengajaran dalam ni banyak. Lepas tu qila mamma'aka. Malaikat saat ni pula dia tanya pula, siapa serta dengan mu tu? Siapa serta dengan mu? Qila Muhammad. Jibril royak kata Muhammad. Lalu tu dia tanya kelik, awakad ursila ilai, adakah diutuskan kepadanya? Lepas dia jawab kata na'am. Yalah dah, ni Allah Ta'ala panggil mari ni. Diutuskan kepadanya. Lalu itulah marhaban bi sambut teh lalu dah. Sambut teh selalu dah. Wala ni'mal maji ja'a. Sebaik-baik hak yang datang itu sudah mari dah. Sebaik-baik hak yang datang itu sudah mari dah. Semenjak ia duk tunggu lagi ni. Tak ada siapa dia boleh lalu kot tu. Lepas ni siapa masa yang Allah Ta'ala hatta orang sebaik-baik orang, sebaik-baik yang datang mari dah. Lalu tu dibuka. Dibuka pintu langit, Nabi serta dengan Jibril berjumpa dengan Nabi Adam situ. Berjumpa dengan Nabi Adam, orang panggil asal keturunan manusia, iaitu Nabi Allah Adam. Kita duk royak ni lama. Orang duk royak kisah mikrak ni kadang-kadang 3 malam nak cuk. Kadang-kadang 2 malam, kadang-kadang semalam siapa cerah. Subuh jenengah dulu tak ada semayat, enggak ada dengan mikrak. Nak kata bersungguh tu. Beradu serta apa mulai orang bag apa jangan setah jenengah.
Dua tiga malam sedap nak royak dia, dua tiga malam sedap. Nebah ke seminggu kau sedap lagi lagi. Jadi kau lai. Nah, kau lai nak royak kisah mi'rab ni. Ah, kisah Isra' dan mi'rab ni. Ah, ni. Ah, kalau gitu di dalam langit yang pertama Nabi boleh berjumpa dengan Nabi Adam. Nah, boleh berjumpa dengan Nabi Adam asal keturunan manusia. Ah, lalu tu fasallam tu Nabi ya. Maka aku pun wi salam alaih nah kepada Nabi Adam faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Nah, Nabi Adam mengaku Nabi sebagai anak dan seorang Nabi. Ini sambut daripada Nabi Adam. Karena secara rengkah je, gitu je lah. Lepas tu dia naik kepada langit yang kedua pula. Lepas tu dia cerita di antara langit yang pertama dengan langit yang kedua, langit yang tiga, langit yang keempat tu dia supa berlaku. Tanya menanya gapo malaikat tunggu tunggu pintu tanya supa dengan hak langit hak yang pertama tu. Nak bawa langit yang kedua pun tanya gitu, bawa jawab gitu. Nah, hawi lepas hawi masuk. Cuma masuk langit yang kedua tu berjumpa orang lain dah lah. Nah, orang lain-lain pula hak yang berjumpa tu Nabi lain pula. Tapi cara dia situ tu serupa tanya. Nah, siapa langit yang tujuh tu? Ni. Apa tu? Dengan siapa? Nah, bo langit yang kedua jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Situ. Dua orang situ Yahya dengan Isa. Lepas tu Nabi Wisalah kedua. Maka dapat sambutan daripada kedua-dua orang tu. Naik ke langit yang tiga pula. Berjumpa dengan siapa? Setelah siap dah kok pintu langit tu diizin masuk gapo siap dah. Naik langit yang tiga berjumpa dengan seorang nabi yang sangat jangok. Siapa? Yusuf. Yusuf, Nabi Yusuf. Masyhurlah Nabi Yusuf ni jangok. Siapa orang tino tengok hirih tangi-tangi. Allah mung zalika. Gila gino lalu ke orang jatuh siapa ketanggo tuhmu. Terang pok mumbari. Apa tu? Bagi bagi walimah, bagi buah kayu, bui pisah sore-sore. Patu aku nak panggil Yusuf mai lalu. Pakai hirih tangi. Tengok Yusuf galik di atas keelokan dia. Ni di atas keelokan dia. Allah jangok sengoti. Nabi Muhammad jangok ke dak? Jangok. Jangok. Nabi Muhammad jangok. Tapi Nabi Muhammad bukan dia Allah Taala wi jamal so. Allah Taala wi jamal, patu Allah Taala wi jalal kata. Nabi Yusuf ada jamal so. Tak ada jalal. Sabik tu kehebatan. Sabit tu Nabi Yusuf mengikut huraya setengah ulama'nya Nabi Yusuf jangok tapi tak lepas pada fitnah. Pasal dia tak ada jalal, tak ada kehebatan, tak ada ke ya orang kita, orang yang ada hebat tu kita tengok pak kita geram dah. Orang tengok tak geram. Tengok berasa kasih, berasa kenal tapi tak geram. Ya ada orang kita pesan jangok tapi kita tak ada gerung pun. Kadang-kadang orang tu jangok serta dengan kita gerung. Tak berani. Ni. Allahu akbar. Ni Nabi Yusuf. Nabi Yusuf.
Maka Nabi pun wisalek gapo, Nabi Yusuf pun sambuk gapo. Askodalah. Nah, lepas pada tenai ke langit yang kepak. Jumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Nabi Idris. Nah, berjumpa dengan Nabi Idris. Nah, pada langit yang keempat. Mengikut riwayat Bukhari ini. Nah, kitalah berjumpa dengan Nabi Idris. Nah, pada langit yang keempat. Ini. Ini mengikut satu perkataannya. Salah satu daripada Nabi hak yang ada umur lagi, hak yang tak ada wafat lagi. Nah, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, tu Nabi Isa. Idris dengan Isa di langit, Khidir dengan Ilyas di bumi. Ni kita maklum terdengar semua. Biasa terdengar. Ni jumpa dengan Nabi Idris situ. Habis tu mengikut gapa dia ni hadis ni Nabi Idris duduk pada langit yang keempat. Nabi Idris duduk pada langit yang keempat. Lepas pada tu langit yang kelima Nabi berjumpa dengan siapa? Nabi berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi berjumpa dengan Nabi Harun. Kita duk wayak ni lama ni. Lama banyak menek dah ni. Tapi hok Nabi gi berjumpa sungguh ni setah ya. Tidak tu tak ada nak kelik hari ni. Maya subuh di bumi ni. Berlaku begitu hamba tu setah ya. Tu nak ayat kata mukjizat. Kita biasa dengar ke dak kawe puak tabiin jangan kata Nabi. Dah khote qira'ah di dalam semaya. Satu kali khote di dalam semale, dua kali khote dalam semale, tiga kali khote dalam semale. Khote lagu mano? Kita baca dok ngongek. Semale nak khote. Kita baca qira'ah dia le boleh puasa tu sejuh nak api itu Allahu Akbar. Letih. Berapa je? Belum pada subuh sikit, dah sikit situ. Lepas subuh sikit, belum pada zuhur sikit, lepas zuhur sikit, asar sikit. Kapuh-kapuh nak cukup satu juh. Tapi kaya puak salaf, kaya puak tabiin buat ni. Hikayat ada hok dua kali khotes malam, tiga kali khotes malam. Baca lagu mana? Ni karamah. Ni karamah. Ni karamah. Allahu Akbar. Laning bo. Cuba terang gi ko Yaman ke ko ana. Minta wiyo baca Quran ke baca gapo pasti kita dengar. Ayo baca. Baca kuluhu di dalam masa. Baca kuluhu belah-belah ribu, 10,000. Le masa setah ya. Berapa minit aja. Dengar. Dengar bukan kata dok bubu tak kata apa. Dengar ayo baca kuluhu. Baca kena. Nanti bila sungguhlah orang minta baca tu. Bila tu baik lagu tu sungguh. Tengok je masalah berapa. Ini tak siapa tanggung Nabi lagi. Tak apa tanggung Nabi. Jangan pelak. Jangan pelak. Kita Allah Ta'ala nak siapa tanggung tu pandai dia mahu tu mujahadah. Pada dia mahu istiqamah di dalam amal le taat di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala wi barakah di dalam umur dia. Barakah le umur dia dengan masa sikit dia boleh khotel. Sekali dua tiga kali khotel le masa sikit le semalam tu. Kita boleh sejuh. Hani nak ayat kata barakah umur kita dengan umur dia mahu tu dia tak sama.
Ini makna barakah di dalam umur ni. Nah, barakah di dalam umur. Tu. Memburika fi umurihi faqad adraka yasiran minaz zaman au kam. Lebih kuranglah mata-mata kita hikam tu. Orang yang diberkat, dibui berkat pada umur dia, ia dapat di dalam masa yang sedikit tu, ia dapat boleh buat segala-gala. Boleh dah buat pekerjaan yang banyak, ibadah yang banyak. Sengah daripada orang hidup beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, tapi tak ada ada kebaikan, tak ada ada taat. Orang tu tak ada ada barakah di dalam umur. Ni. Allahu akbar. Nah, Imam Syafi'i berapa kali khotbah? Ya, di bulan Ramadan. Tak makku, pada situ je kita tak makku. Tapi cerita ni cerita sebenar. Dia kawin orang tu jadi saksi belako. Ni Nabi. Ni nak ayat kata pelak-pelak. Pani pada Nabi dia jangit tok sawase. Lebih pelak daripada kare-kare puak tabi'in kawe salah kawe sahabat lagi. Tengok ke Sayyidina Umar duduk di Madinah ni. Tapi kawe tentera ya duduk di mana? Di Syria ke apa? Di Syam. Nah, lek sano tu seteru duduk lek sano bukit. Tentera ya duduk lek sini, duduk jalan hadap lagi. Sayyidina Umar duduk di Madinah ni. Luwek jekah kata lek ada seteru lek sano. Seteru. Nah, tentera ya duduk di dengar. Ini benda karamah. Ini benda karamah ni benda yang Allah Ta'ala bui kepada lain pada Nabi, kepada orang soleh. Nah, benda mencarikan adab tapi dibui kepada orang soleh. Orang soleh tak ada serta dengan dakwah jadi rasul. Kalau serta dengan dakwah jadi rasul, ia panggil mukjizat. Semacam mana ni hak kita dok cara Isra Mikraj ni. Kalau bui kepada Nabi tapi tak ada dakwah jadi rasul, ayo panggil irhas. Semacam mana Nabi kita awal dok turut jok budak lagi dah dok tedul semua dia piawa Nabi berjalan, hati tak ada dakwah jadi rasul lagi, ha irhas. Nah, ini benda karamah. Benda karamah. Nah, harus bagi Allah Ta'ala nak beri karamah kepada orang yang dikasihi. Nah, kepada awliya, kepada walian orang yang dia kasih, orang yang mujahadah istiqamah di dalam menutup keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus bagi dia nak bui. Tak ada pelat buku tu. Nah, kali itu jumpa dengan Nabi Harun pada langit yang kelima. Nah, ni jumpa dengan Nabi Harun adalah seorang Nabi yang ahli bertutur, ahli berkecek, ahli mengajak, ahli nasihat. Nah, ia berkecek pandai, ia nasihat pandai, ia bijak kaum kasih kepada dia. Nah, ia nak serupa royak, gapo ia pandai royak, ada hikmah di dalam royak, di dalam mengajar, di dalam dakwah dia. Nah, kawe kaum kasih ke dia. Tapi kawe kaum kuwe takut ke dia, ia takut pada Nabi Musa. Ni. Nah, Allahu akbar ni Nabi Harun. Nah, demikian juga gi sambut kecek berjumpa gapo. Nah, lepas daripada tu naik ke langit yang kena berjumpa dengan Nabi Musa. Berjumpa dengan Nabi Musa pada langit yang kena. Nah, ni. Lepas daripada tu, nah, ya sebelum daripada Nabi Muhammad ni, Nabi Musa lah yang umat banyak sekali. Nah, ya umat ya banyak sekali. Nah, penuh banyak umat Nabi Musa. Bawa timbul Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lah yang banyak sekali umat.
pasal umat Nabi Muhammad hingga siapa akhir zaman. Nah, hingga siapa akhir zaman. Ah, kalau gitu berjumpa dengan Nabi Musa pada langit yang keaneh. Nah. Ha, lepas pada langit yang keneh, gi kepada langit yang ketujuh. Nah, masuk langit yang tujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, berjumpa dah lah. Nah, yang mana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lepas tu kau putus sama tara nak timbul Nabi Muhammad. Nah, ini berjumpa dengan nenek dia. Berjumpa dengan nenek dia. Nah, iaitu Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Nah, ini. Nah, tengok Nabi Ibrahim, gapo? Api tak make, api jadi sejuk. Nah, itu mukjizat Nabi Ibrahim, api jadi sejuk. Ni. Apa tu cerita tu? Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, cicak ni. Cicak siuk nak nawi api tu hidup. Supaya orang duk siuk teropong nak nawi hingat. Nak makan Nabi Ibrahim, cicak. Lalu itulah di dalam Islam sunat bunuh cicak. Itu besar pula situ. Sunat bunuh cicak. Mangkotalal waza'ah. Dia ada hadis. Hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim. Siapa dia bunuh cicak, falahu kaza wa kaza. Maka bagi dia tu pahala begie-begie. Pada kali yang pertama. Buat kali yang dua kurang sikit, kali yang tiga kurang sikit. Pahala tu. Di dalam setengah riwayat dia kata 100 kebajikan. Kali yang pertama 100 kebajikan. Kali yang dua kurang sikit, kali yang tiga kurang sikit. Tu ada sebut 100 dalam riwayat satu, dia tak ada sebut banyak ana. Dia sebut kata kaza wa kaza. Nah, boleh pahala pergi ya. Tak ada tahdik katanya ana. Ini setengah daripada makhluk yang terbaik nombor dua, Nabi Ibrahim. Nah, nombor satu ialah Nabi kita, yang kedua ialah Nabi Ibrahim. Ini. Maka wisale gapo siak samuk menyambuk gapo siak. Farufi'a ilal baitil ma'mur. Maka diangkat aku. Maka diangkat kepada baitil ma'mur. Ini rengkah dah ni. Kalau tak ada rengkah, bodoh langit pertama nak naik langit yang kedua ya baru. Naik kepada baitil, angkat kepada baitil ma'mur. Iaitu kiblat ahli sama. Baitil ma'mur kiblat ahli sama. Baitillah kiblat ahli ardi. Kita tawah wa haji kapo baitillah, tapi malaikat ayo dok tawah gapo di baitil ma'mur. Ni Allah, ini baitil ma'mur. Summa urija riwayat Bukhari ini farufi'a ilal baitil ma'mur. Diangkat kepada baitil ma'mur.
juga Baitul Ma'mur ni dipanggil kata Dharih. Nah, Dharih. Dharih ni yang makna ba'id. Makna jauh. Baitul Ma'mur gena boleh namakan Dharih, gena boleh namakan jauh, pasal ia jauh daripada bumi. Ni. Nah, bidad al-mu'jamah la bisad, ada setengah yang mai kata sarih. Sorry itu di dalam okal yubi dalam gapo dah ya ya wak bahas ya sini tak ingat lagi kita gapo dah ya kata bidad al mu'jamah la bisad ya dah mai sorry ada mai dharih tapi yang nak hak dharih tu ni kalau gitu Baitul Ma'mur dok mana? Ya kata wa aksaru riwayat annahu fis sama isabi'ah. Nah, Baitul Ma'mur dok di langit yang ketujuh. Tepat Baitul Ma'mur tu di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim juga dok di langit yang ketujuh. Baitul Ma'mur duk di langit yang ketujuh. Ni. Ya perak dah ni naik langit yang ketujuh dah. Dah orang lah ni naik Dao Angkan, naik bule Neil Armstrong, naik bule. Nah, naik bule nak Dao Angkan letak yang awak kat di Dao Angkan. Tak tahulah hak sungguh hak sebenar. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tak sungguh, kita tak reti buku tu tu. Nah, tapi nak ayat kata satu tempat dah tu hak lain pada dunia. Nah, lain pada di atas itu ni. Satu tempat lagi. Di mana tak tahu. Tempat yogi itu. Apa kalau dulu tak ada makku juga kita kata dia nak pergi siapa di satu tempat tu tu hak luar pada dunia dalam angkasa. Apalah ni? Terima dah tu, terima dah setengah-setengah tu. Napa nak ada harap apa ni ada hipong tu. ni. Bahak ni hak tu hai, hak tu hai. Tapi tu nak ulah kata jangan pelak. Jangan pelak. Sabib ni benda ni jadi fitnah. Benda Isra' Mi'raj ni fitnah. Wa ma ra'ainaka illa fitnah. Nah jadi fitnah. Ni. Allah, beberapa banyak orang kembali ke dalam kufur. Nah buku ni. Sabib tu fitnah. Kalau sekiranya benda ni benda mimpi nak jadi fitnah kok mana? Benda ni benda yang Nabi naik sengoti. Dia dah waktu jaga sengoti. Jasad dengan roh sengoti. Tapi itu jadi fitnah apabila Nabi wayak tu. Ini salah satu daripada dalil kata. Bukan Nabi dalam mimpi. Ayat tu tu. Wa ma ra'ainaka illa fitnah. Nah, dalam mimpi tak fitnah. Kita pun boleh wayak. Malaku. Nah, mimpi naik boleh. Tak pelak apa. Ha, situ kan. Bahau tak ada pakai bahau dah. Lek sana pada bulan apa kalau ayat kata mimpi tak ada pakai bahau dah. Percaya kalau mimpi ah. Ni buku Nabi bukan dia mimpi. Pasal ni jadi fitnah. Allah ni. Yang ketujuh diangkat kepada Baitul Ma'mur. Fasa'altu Jibril, maka aku tanya Jibril. Faqala, maka Jibril raya hazal Baitul Ma'mur, ninglah Baitul Ma'mur, yusalli fihi, semaya padanya kulla yaumin tiap-tiap hari itu sab'una alfa malakin, 70,000 malaikat. Dah duduk semaya pada Baitul Ma'mur. Ni nak-nak hari 70,000 malaikat. Hadis Bukhari ni. Hadis Bukhari. Lepas tu duduk ayat. Hak kita tak sapa nak-nak gagal. Kita nak pergi tak boleh. Ni. Tapi kena percaya.
Iza kharaju lam ya'udu. Apabila 70 orang 70 ribu malaikat saat ni tu semaya-semaya masuk, tak terbaik dah. Dah semaya masuk dah, tak terbaik dah. Ah ni. Lepas tu hak lain pula masuk. Nah. Hak lain pula masuk. Esok hak lain pula 70 ribu masuk semaya tak terbaik. Ha, hari lain hak lain pula dah mari 70 ribu masuk semaya situ tak terbaik. Duk masuk masuk situ. Besar tu. Nah, duk masuk tak terbaik semua, duk masuk semua balik terbaik tak ada. Ha ni. Ini salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala, kejadian Allah Ta'ala. Banyak lagi, banyak lagi. Apa kita orang beriman ni? Benara eh. Benara eh dah banyak lagi. Apa wajib beriman dak dengan benara eh? Wajib. Apa benda tak nampak ni? Kena beriman. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Pernah eh banyak lagi syurga dengan aku. Nah, alam barzah gapo. Nah, di antara tu hang nak siapa syurga dengan aku tu. Alam ghaib lagi bagi kita di hari ini. Tapi kena beriman. Nah, kena beriman. Ah, keadaan syirak gapo semua tu kena beriman. Ah, hak tu hak hari akhirat. Tapi hak ni Allah Taala pelaku di atas dunia ialah. Nah, pelaku di atas dunia. Nah, orang tak percaya kepada Nabi Muhammad naik ke Israq Mi'raj, ia tak percaya kata mati hidup kelak. Nah, habis itu musyrikin Mekah percaya mana kata mati hidup kelak. Nah, hepo. Ia tak percaya kepada Nabi Muhammad naik ke langit. Ia tak percaya kata anu, pasal benda hak ia nak pisuk talih. Nah, benda nak pisuk tak boleh, otak nak pisuk tak boleh. Nah, penyakit pisuk, penyakit tolong ni penyakit witiasa. Nah, penyakit witiasa. Nah, ya pak eh witiasa ni benda hok ya tolong boleh hok tu ya percaya kata ada. Dah hok ya tolong tak boleh, ya tak percaya lah dah. Tapi benda keimanan ni benda nok nera witiasa. Benda oleh sana pada witiasak lagi. Kita nak ambil, nak ambil witiasak, mai kaji keimanan, mai kaji benda raib, ia tak jumpa. Nah, ia tak jumpa. Allah. Ah, tengok. Ha, lepas pada tu wa rufi'at ila sidratil muntaha. Ah pula dah. Nah, apa tu diangkat kepada Sirratil Muntaha. Ah ni, satu tempat pula dah. Nama bagi satu tempat Sirratil Muntaha. Nah. Ah ni, Sidra. Cek mudah-mudah kalau nak balik bahasa kita pang sedago. Nah, Muntaha tempat hok yang jauh, tempat hok yang su. Nah, apa sahaja no? Pasal suk ilmu setengah ada ulama ya kata ya tamsir kata suk ilmu makhluk ni tak leh dah. Nak reti, nak tahu, nak gapo lepas pada tu tak leh dah. Ya suk. Ah, malaikat tak siapa dah situ. Ah ni, malaikat tak siapa dah. Bahau boleh ginya Nabi kita. Ning kedebe daripada malaikat. Dan sahabat itu ahlu sunnah wal jamaah afdalul makhlukat nabiyuna. Sebaik-baik seafda-afda makhluk ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu makhluk yang nombor satu Nabi kita. Malaikat mana boleh naik? Tak boleh naik. Jibril setuk situ dah, tak boleh dah. Nabi boleh naik. Raddan alal mu'tazilah, rak di atas kerana nak rak, nah, sebagai nak rak di atas puak mu'tazilah, etikat dia lagu mana? Malaikat lebih afdal daripada Nabi. Nah, mu'tazilah pegangnya dia, malaikat lebih afdal daripada Nabi. Nah,
Tapi Ahlus Sunnah Al-Haq, Nabi lebih afdal daripada malaikat. Ini satu simpul ime. Ini satu simpul ime. Allah, cerita dalam hadis itu, ia kata faiza apa ni nabi kuhah ataupun faiza nabkuha, kata silap satu riwayatnya mai dengan sukun bo patu dengan memperbarih bo. Tiba-tiba buahnya, buah sidratil muntaha ni ka'annahu kilalu hajar. Nah, seolah-olah kilal. Kilal ni koloh. Nah, koloh ai. Kilal ni jamak pada kullah. Nah, buah supaya dengan koloh ai negeri Hajar. Negeri Hajar ni satu negeri hadok dekat dengan Madinah. Pastu ia ada kilal, ada kullah. Bukan supaya koloh kita nak ismaya tu dah. Orang panggil benda hok yawak yawak buh ai. Nah, kilal. Kalau kita nak balik usia nak balik atau gapo, keni tak nak subuh jerak. Jerak 6. Tu kilal. Lepas tu rupa dia ambo pun tak bisa tengok. Nah, kawe orang hok biasa pergi kat sana boleh jadi bisa tengok rupa kilal negeri Hajar ni. Wa warakuha ka'adhanil fuyul. Buah tu apa nama ni? Buah saat itu supo dengan kilal negeri Hajar, dan daunnya supo dengan telinga gajah. Supo dengan telinga gajah. Sidratil muntaha ni. Tak siapa. Cuma keelokan dia ya ada tafsir di dalam tempat lain. Cuma pohon kayu ni. Cuma sidratil muntaha. Ya berkeli, ya baluk, ya bersina. Cuma. Nah, pohon kayu ni cuma. Memanglah pohon kayu dalam syurga. Semua benda dalam syurga tu, ya cuma belaka. Semua benda dalam syurga tu, tak serupa dengan atas dunia. Tak serupa dengan atas dunia. Mah syurga dengan mah dunia, tak boleh nak tanai. Pak supo apa? Supo panggil le. Ya. Namo je supo kata mah. Namo je supo kata perak. Ni pun perak, anu pun perak. Tapi benda lain-lain. Nah. Apa siapa? Pasal syurga ni mala ainun ra'at. Nah, apa ni pun juga nak ya kata benda hak bukan duk di dalam alam dunia ni. Nah, jauh sifat ya comel. Nah, sifat ya cuma tengok tangga sana. Pada tengok tangga sana ya. Tengok dak dengar. Nah, tengok nak tengok tak leh. Dengar sifat tangga sana, sifat mikrak sana. Nah. Ni nak wisung patuk kata benda hak dak atas dunia, molek secara mana pun ya secara tu. Ya suk tak suk ya nak habis licin. Dah hancur habis licin. Tak sung patuk nak jadi molek telanjang. Nah, sekodar ya. Ni. Tapi nak ayat kata demolek ia ada harga. Demolek ia ada harga. Nah, desikik ia ada harga. Demolek ia ada harga. Hantu. Nah, hingga siapa ke pahang? Pahang ke apa? Pahang gelai, gelai merah. Siapa 45,000 sepahang korek demo. Nah, korek demo 45,000. Ha, dulu pahang sinar. Nah, dulu waktu tamat kami makan aja dalam sinar tu. Gali-gali orang bubuh kerek jual 10,000 nak. Waktu we jadi molek. Nah, ya kata dia molek tu ya ada harga. Nah, lepas tu faham goning ni bukan dia pesen ni. Nah, ya molek jauh asal. Molek tak boleh nak sifat. Molek benar. Nah, sidratil muntaha. Fi asliha arba'atu anhar. Nah, pokok sidratil muntaha ni tunyai dia ni. Nah, terbaik pak sungai.
Ani, wallahu a'lam. Nah, tapi kita kena percaya riwayat Bukhari mai lagu ni. Hadis sahih. Ani. Allah. Nahron batinan wa nahron zahiran. Dua sungai duk sembunyi, dua sungai zahir. Nah, hok mari daripada pokok Sidratil Muntaha ni. Ha tu tengok, tu hewan di atas dunia pun serupa. Sungai ni ia pucuk mai pang kayu. Nah, ia pucuk di meka pang kayu. Menam saya buri ton nam ia duk mano. No. Wale letah pada kalau kawin lagi. Nah di bukit ni mari daripada pang kayu. Nah. Ni. Oh ni yo ndak gapo? Oh ni tak ada panjang mano lagi. Ha, gapo India menam kungka. Yo dua, asal yo dua. Dua sungai mai berjumpa jadi satu jadi menam kungka. Asal yo sebelah lek ni sungai cahaya biru, sebelah lek ni sungai cahaya merah. Air sungai belum pada nak sapa di menam kungka, belum pada dia nak jumpa pak dua tu jadi satu saluran mari. Nah, turun mari. Ha tu orang panggil sungai keramat epok-epok Hindu. Apa dia main mano? Mari kok bukit Himalaya kok nung pang kayu juga. asal daripada nah ya tu baik kok pang kayu. Ha ni apa tu he nak ajar kita hikmat ke apa? Habis itu banyak hikmat di dalam ini. Pengajarnya banyak dalam ini, hikmat banyak, benda. Nah, tak siapa fikir, banyak lagi. Nah, banyak lagi. Ha, ni. Nahran batinan. Mana batinan malayat la yazharana fid dunya la yazhurana fid dunya, tak ada zahir di atas dunia. Apa tu? Mana? Naqalan Nawawi telah menakal oleh Imam Nawawi an muqatil daripada muqatil, ia kata dua hak yang batinan ni ialah as-asal sabil dengan kausar. Salsabil, sungai Salsabil dengan sungai Kausar. Ini mengikut hak Imam Nawawi. Nah, royak di dalam kitab ya, nakal dari di dalam kitab dia. Patu dua hak yang zahiran, hak zahir di atas dunia. Tu dua hak yang zahiran, tu pun tu juga ada perselisihan. Mana sini riwayat Bukhari ini nyata yaitu fal furat. Dia kata amal batinan fa fil jannah, dua hak batinan tu dak dalam syurga. Batu wa ammaz zahiran fal furat wan nil. Sungai Furat dengan sungai Nil. Sungai Furat dengan sungai Nil. Nah, tak siapa fikir saja. Tak siapa fikir saja. Ni kok mano dia nak ni. Nah, sungai ni di gapo ni? Di Mesir tu. Ya, sungai ni di Mesir. Nak turuk ia gi. Boleh turuk kalau nak turuk di atas dunia ni gi suk di mana tu. Tapi nah, dia ada riwayat kata, ha, berasal daripada Sidratil Muntaha. Kita nak turut tasuk siapa Sidratil Muntaha? Ha tu lagu mana? Wallahu a'lam. Nah, apa yang nak situ? Nah, hikmat dan juga nah, hak sebenar situ tu nak ke mana tak tahulah. Wallahu a'lam. Ni. Furat. Furat ni gapo tak imeh Euphrates ke Tigris. Ya dua tu ya. Furat sungai Euphrates ke sungai Tigris. Ya dua tu. Furat ni hak ha, yang mai kolek Iraq ni. Yang mai kolek Iraq. Balik sekat Khorasan. Sekat di antara bumi Iraq dengan bumi sebelah balik ni.
dengan sungai Furat. Ada Nabi sebut apabila akhir zaman tanda kiamat ni sungai Furat nak kering ya nak timur Bukit Mah. Nak timur Bukit Mah pada sungai Furat, patu kawe manusia bunuh membunuh. Nah, tak tinggal 100, tinggal 99. Nah, ayat kata bunuh mati belicing. Sud tak sud? Tinggal ada sore ke tak ingat molek adik. No, ingat mati adik mula-mula tak terbaik. Tapi no ayat kata nah, timur Bukit Mah sungai Furat tu kering, timur Bukit Mah manusia berubuk. Lepas tu timur pembunuhan di situ. Maka Bukit Mah situ tu panenge ulama beberapa panenge situ. Setengah kata Bukit Mah sengati, setengah kata benda yang berharga. Nah, benda yang ada harga. Tak pasti kata mah toko kuning-kuning bersinar panah tu dak. Mengikut pendapat ni miok tu ialah di dalam makna mah. Nah, miok, lagu miok tu dalam makna mah. Maka orang yang mati dengan sebab bubuk lagu miok dalam kawasan tu tak tahu ada banyak anak lah. Nah, asung patut juga dengan huraian ni. Tak tahu banyak mana dah. Masalah apa dia? Nah, timur dulu-dulu. Nah, peperangan Iraq gapo semua tu sakut pau dengan muga tu belaka. Sakut pau telaga miak belaka. Ni nak kata ada kematian banyak dengan buku tu. Ni. Allah ni sungai Furat. Euphrates. Sungai Euphrates. Ya sungai terbesar di atas dunia, sungai hak samkan atas dunia ya dua tu. Sungai Tigris dengan Euphrates. Furat ni Euphrates. Kalau orang ngaji geografi, orang ngaji harga apa-apa ni ya sebut tu. Ya itu selalu dah lah. Lepas tu summa furidat alayya khamsuna solatan, barulah difardukan solat. Barulah difardukan solat 50 solat kepada kita. Wi orang lain sama pula Ya Allah telajak dah ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullahalazim. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullahalazim alim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa natubu ilaih. La ilaha illallah. Itu tak ada podah ni dah. Kita semaya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kamar. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in illa yustajab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma wa alhiqna bis-salihin wa ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina al-muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillah kubbalallahu.